Waspada, ini cara hacker di tahun 2024 menjebol rekening dan HP kalian. Tidak ada HP yang aman, bahkan iPhone sekalipun, bahkan handphone tua seperti ini pun tidak aman, bisa dijebol dengan cara yang super simple. Hanya dengan menekan bintang 21 bintang lalu nomor telepon hacker tersebut, maka SMS, telepon, OTP bisa diambil alih oleh hacker tersebut. Mau tahu caranya? Gua akan langsung demokan. Ini dia. Nah, di sini gua akan tunjukkan, ini adalah iPhone gua dengan kartu halo dengan nomor belakangnya 8888. Ini dia kartu halo gua juga dengan nomor belakangnya 6280 ya. Gua akan hubungi kartu halo gua yang ada di iPhone dengan nomor 8888. Oke? Ini dia, gua akan hubungi. Kita tunggu sebentar, nyambungnya kemana. Oke, masuk ya ke iPhone gua ya. Ini, nomornya 8888. Kita matikan. Ya, kita matikan. Nah, caranya, hacker tersebut akan mengirimkan link kepada kalian. Dan ketika kalian klik link tersebut, maka otomatis kalian akan menghubungi satu nomor dan data kalian akan berpindah. Atau cara yang kedua, mereka menggunakan telepon dengan cara yang halus. Ini caranya. Ini contohnya. Gue pakai AI. Hello, Tamer. Nah, Tamer cita dari Telkomsel Beta, Bapak terpilih untuk mendapatkan upgrade internet. Caranya super simple. Bapak tinggal tekan. Nah, contohnya seperti ini. Bapak tinggal tekan, ya, bintang 21 bintang, lalu nomor telepon hacker tersebut. Nah, contohnya di sini gue masukkan nomor telepon gue ya. Nah, 6280 di belakangnya, dan ketika ditekan, ini yang mengerikan terjadi. Semua data yang kalian akan dipindahkan, ya kan? Tunggu di sini, nah, ya. Semua dipindahkan. Yang dipindahkan adalah SMS, telepon, OTP, data sirkuit, semuanya dipindahkan. Dengan kata lain, handphone ini sudah dihack jarak jauh, ya. Tanpa kalian sadari, kalian lakukan sendiri. Dan sekarang, contohnya, gua akan hubungi kembali nomor tadi, 8888. Kalian lihat nomornya sama. Ya. Tapi masuknya kemana? Kalian lihat, ini sangat mengerikan. Nah, nomornya dialihkan, teman-teman. Kalian lihat, berpindah dari mana ke mana. Nah, sudah berpindah ke sini. Padahal saya itu hanya menghubungi ini. Jadi, gue matikan. Nah, kalian mengerti nggak maksud gue sekarang? Nah, udah tahu kan begitu mengerikannya dan sangat simpel. Ingat, iPhone pun tidak aman. Bahkan handphone Nokia tua seperti ini pun tidak aman. Semuanya bisa dijebol. Nah, pelajaran kita hari ini, jangan klik link sembarangan karena link itu lebih berbahaya daripada APK. Share video ini ke seluruh keluarga kalian, terutama orang tua kalian yang gaptek. Like jika suka, share jika bermanfaat. Pastikan taruh di story kalian.